19 tahun yang lepas, bandar ni betul-betul hancur sebab tsunami. 167,000 orang yang mati dekat sini. Dalam video ni aku datang untuk tengok sendiri kesan malapetaka dan keunikan yang ada dekat negeri ni. Hey, assalamualaikum. Selamat datang ke Aceh. Tangkram. Ya. Okey. Dikri. Ni Adi. Ya. Reza. Hey, Reza. Sumatera. Kali kedua di Sumatera. Oh. Dari airport kita orang disambut oleh Bang Ikram dan Bang Reza dari Wisata Aceh. First time jejak kaki dekat bandar Aceh, serius aku tak sangka yang Aceh memang cantik. Dikelilingi gunung ganai yang hijau, laut yang biru. Walaupun 19 tahun lepas berlaku tragedi tsunami yang maha dahsyat dekat sini, tapi sekarang Aceh pesat membangun. Dari airport, kita orang singgah dekat Masjid Raya Baitul Rahman dekat tengah bandar Aceh. Dekat sini, nak masuk je perkarangan masjid ni tak boleh pakai slipper. Kena letak kat sini. Sebenarnya kan, bandar Aceh ni antara tempat yang pertama yang peluk Islam dekat Asia Tenggara ni. Sebab tu kita boleh nampak ada banyak sangat masjid cantik-cantik yang ada dekat sini. Semua gede-gede. Dekat Masjid Bandar Raya ni, dia diinspirasikan daripada Masjid Nabawi sebenarnya. Kalau kita tengok, ada payung-payung yang boleh buka macam tu. Persis Masjid Nabawi. Yang pelik sikit, dia punya kubah warna hitam. First time aku nampak masjid yang ada kubah warna hitam. Tak tahu dia ada simbolik pasal kematian tsunami ke, tak sure. Nanti kita Google. Suasana kat sini memang meriah lah. Dia orang lepak-lepak kat perkarangan masjid ni. Memang macam Masjid Nabawi lah. Masjid kat sini bagi dia orang tempat wisata tau, tempat pelancongan. Sebab kawasan dia pun ni memang cantik. Lepas tu kawasan dia dekat luar tau. Semua kat perkarangan ni, semua tempat boleh ambil gambar. Dia memang Instagramable dekat sini. Bapak fotografer apa? Pak? Ya. Fotografer? Ya. Satu gambar berapa? Ini gambar-gambarnya lah. Ni 20, ni 30, ni 40. Saya dari Malaysia. Dekat Masjid Bandar Raya ni ada satu tower yang setinggi 3 tingkat. Kita boleh naik untuk tengok seluruh pemandangan yang ada dekat Aceh ni. So daripada atas ni boleh tengok masjid. Jom, kita naik. Naik tower dia. Masuk apa? RM15,000? Ya. Ada dekat atas tower yang tertinggi yang ada dekat Aceh ni. Dekat atas ni kita boleh nampak seluruh bandar Aceh, sampai ke Gunung Ganang sana, sampai ke laut sana, semua boleh nampak. And masjid ni sebenarnya antara salah satu masjid yang terselamat masa tsunami dulu. Kau bayangkan, masa tsunami dulu seluruh kawasan ni jadi macam padang jarak, padang terkukur lah. Memang tak ada apa kat sini, penuh sampah. Tapi air tsunami tu tak masuk sikit pun dalam masjid tu. Kuasa Allah, tengok. Kalau siapa-siapa datang Aceh, tak semayang kat masjid ni, kira tak pernah datang Aceh. Ni tarikan utama di sini. Dekat Masjid Bandar Raya ni, even tandas dia pun sama design dengan Madinah tau. Tandas dia kat luar, lepas tu dia punya bau dia. sama bau dia macam kat Madinah. Dia macam mengambil memori lah datang tanah kat sini. Masuk basement, tanah-tanah. Masuk basement. Bila kita dengar pasal Aceh, otak kita terus teringat pasal tsunami tau. Sebab tempat ni memang teruk, total loss masa kena tsunami tahun 2004 yang dulu. So sebabkan tu, dia dah buka satu muzium tsunami. Muzium ni besar sangat-sangat tau. Ada 4 tingkat, dihimpunkan semua peninggalan-peninggalan bekas kena tsunami dulu. Siap ada nama-nama semua korban masa tragedi tsunami 2004 dulu.
dan tengok apa dalam. Dekat Muzium Tsunami ni, tiket harga tiket dia RM15,000. Kalau convert dengan duit kita dalam 4.5 ha. Still murah aku rasa kan. Muzium tapi, besar macam ni 4.5 je. Tak tahu dia buat untung ke tak. Tapi dia beza tau. Dengan, kalau orang luar, tiket macam ni kalau view RM15,000. Kalau local RM5,000 je. Dalam RM1 je tu je. Tsunami Alley. Tsunami Alley ni dia bawa kita balik ke pagi 26 Disember 2004. Bunyi air datang daripada belakang, sapu rata semua kawasan yang dekat Bandar Aceh ni. Memang dia design tempat ni memang betul-betul bunyi macam bunyi teriak kat belakang ni. Kita boleh rasa macam air ombak kena badan kita. Memang juga lah sebenarnya lalu kat situ. Masuk dalam Muzium Tsunami ni, kita rasa macam masuk dalam capsule time travel tau. Kita dapat tengok macam mana peninggalan-peninggalan bencana tsunami lah. Yang ni, barang-barang tinggalan orang yang kena tsunami tu yang real punya. Dia ambil daripada tapak tsunami tu, bawa ke sini. Macam-macam dia orang jumpa masa tsunami dulu. Kuat ni walaupun hancur macam mana pun tsunami ni, tapi kuat ni masih intact lah dalam bentuk yang asal. Dekat tengah-tengah Muzium Tsunami ni ada satu chamber yang menempatkan nama semua yang terkorban yang tak jumpa masa kejadian tsunami dulu. Dan dekat atas sekali tu ada kalimah Allah untuk menunjukkan semua apa yang jadi ni atas kehendak Allah. Banyaknya korban jiwa. Dalam bilik audio visual tadi, kita dapat rasa sendiri macam mana orang kat sana terpoket, terlolong, semua ranap habis dalam sekelip mata je. Memang rasa insaf lah sebenarnya tengok benda-benda tu, cerita-cerita tu. Bayangkan, kita sangka air yang tenang macam tu, yang macam lembut air tu boleh musnahkan seluruh Bandar Aceh ni. Takutlah. Kalau Allah nak sesuatu, dia boleh jadikan sekelip mata je. Rasa feel dia punya feel sebab skrin 3D macam ni. Dia rasa feel macam air tu menyembah muka kita. Splashing. Orang tengah sedih, aku senyum. Dia siap ada replika macam mana bencana tu. So masa tu kita nampak kereta-kereta semua pecah, rumah semua habis terbelah kat sini. Aku tengok tayangan tadi, memang aku rasa macam kiamat lah. Tak tahu apa yang aku buat kalau aku ada kat tempat diorang masa tu. Tak boleh buat apa, memang tak boleh buat apa. Minta tolong, tolong, doa je lah. Allahu Akbar, zuh. Macam tu lah. Itulah flashback saya. Itulah Muzium Tsunami dekat Aceh ni. Macam mana aku rasa ni? Menarik, menarik. Dia tunjukkan apa yang terjadi waktu tu dengan after that. Dia tunjuk semua tu dalam bentuk visual lah. So aku rasa macam lepas keluar daripada tempat ni, aku rasa insaf lah sebenarnya. Aku rasa insaf. Aku dapat macam tu Allah boleh bagi lah. Sekelip mata je semua benda boleh musnah macam tu. Kita dapat experience juga apa terjadi waktu tu kan. Betul. Menakutkan lah. Menakutkan. Yes. Tapi kurang dia kat sini. Kurang, ada kurang dia sikit. Dia macam tak banyak dia letak yang benda-benda ni, banyak gambar kat situ. Betul. Dia tak banyak benda apa, barang-barang asal tau. Dia banyak gambar je. So macam orang yang macam tak suka baca, dia akan bosan dengan tempat ni. Tapi kalau kita betul-betul nak dalami tempat ni, kita datang sini dapat, kita dapat baca sendiri, tengok sendiri live apa yang jadi kat sini 26 Disember 2004. Masuk YouTuber. Iya, iya. Kakak dari mana? Warga Pekanbaru. Orang Malaysia. Orang Malaysia. Pasti Malaysia. Naik apa kemarin? Naik kapal terbang. Hati-hati ya, Cik. Okey. Oh.
Kalau tengok dekat luar daripada Museum Tsunami ni, ada banyak jual-jual, ada buah-buah. So kalau kita dah penat kat dalam, kita boleh datang sini untuk beli macam-macam yang ada. Kita dah sampai ke Kampung Nusa. Kita akan stay sini untuk sehari. Esok kita pindah ke kampung lain. Assalamualaikum. So, kita langsung ke sana aja. Waalaikumsalam. Selamat datang di Kampung Nusa. Terima kasih. Saya Fikri. Oh, nah, ini Adi. Adi dan Fikri. Saya Kak Nur. Kak Nur, panggil Kak Nur. Okey, okey. Ini Kak Darmi. Kak Darmi. Ya. Ayo, jom kita ke sana. Okey. Karena anak-anak kumpul di sana. Okey. Oh. Kampung Nusa ni yang best, boleh stay dekat rumah orang kampung sebenarnya tau. Itu yang kejenikan yang ada dekat Kampung Nusa. Nak sambut kita dekat Kampung Nusa ni dengan tarian. Tarian apa kita ni? Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini ni pertama kali aku tengok tarian yang macam ni. Dia macam dikir barat. Dia macam dikir barat. Dia bersemangat. So aku tengok aku rasa macam wow, ni culture apa ni. Best lah, best. Memang kita rasa macam welcome sangat ke kampung ni sebab dia dah bagi tarian macam ni. Kalau kat Malaysia dia panggil dikir barat lah. Dikir barat lebih kurang barat. Macam ni kan. Kami sudah pernah dengar kan. Anak-anak Malaysia dari New Sim ya, kemarin pernah di sini. Ada malam persembahan dari Malaysia mempersembahkan sedikit barat, lah. Sedikit barat. Saya suka. Dia agak mirip lah. Ya, kan? Saya agak suka. Mirip. Jadi, ajar satu step. Start bunyi. Selepas 5 minit buat latihan, akhirnya kami bersedia untuk buat persembahan depan semua orang. Okey, ayo. Assalamualaikum. Dia nampak je senang tau, tapi kalau memori tak kuat tak payah, tak payah try, susah sebenarnya. Bye. Terima kasih. Dia best sebab persembahan muzik kita sama. Kalau perasan macam dikit barat, lepas tu macam tarian zapin sikit di muzik. Ha, sebab kita sama-sama Melayu kan, so muzik pun lebih kurang sama je sebenarnya. Dia ada mix. Rumah Ipin dan Ipin. Oh, Ipin. Ipin dan Ipin. Siapa Kak Rosnya? Ni Kak Rosnya. Kumse, habis lagi namanya. Datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, silah. Ada orang tak? Ada. Ada. Di setiap tempat daerah, bahasa lain-lain kan? Ya. Yeah. Apa ni? Habis lagi. Ada monster ni. Itu aja bisa habis. Tentang. Oh.
dekat kampung Nusa ni memang tenang sangat-sangat. Malam-malam budak-budak mengaji dekat sini. Aku tak ingat bila last aku dapat rasa suasana kampung macam ni tau. Sekarang tak dapat lah. Sekarang buka dudum Netflix. Takut. Ingat dulu belajar ngaji dari kecil-kecil tu, waktu sekolah tu dekat rumah Pak Long, dekat kampung. Macam ni lah. Tapi dalam rumah lah. Ada kuat lebih tu? Ada banyak. Banyak? Jom, jom. Kita tunjukkan kebolehan kau. Kita tunjukkan kebolehan kau, bukan kebolehan kita. Kau ni waktu kat luar ponteng ya? Ini mamak-mamak. Oh, mamak-mamak? Jemput anak. Oh, oh ingat ponteng ngaji tadi? Nah, siap ada kedai lagi akak ni meniaga lah. Sampai tengah malam dia meniaga. Tumpang buat video boleh? Boleh. Sedap lagi ni. Kak Nong, jom Kak Nong lah. Dah cuba kah? Belum pun. Bunyi motor, sepeda, kereta tak ada pun. Selamatlah budak-budak ni nak main tengah jalan ni. Mak ayah dia pun tak marah jalan main malam-malam sebab memang selamat. Alamak, dengar. Nama siapa nama? Nama. Nama. Danis. Danis. Lomba, lomba. 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 Jom. Jom. Assalamualaikum. Wih. Ni masakan ni, Aceh? Ya. Masih ada mangga lagi. Apa yang best bila duduk dekat homestay macam ni compare dengan hotel-hotel, kita dapat rasa experience betul-betul suasana kampung dekat sini. Macam sekarang, dia orang sajikan kita dengan makanan-makanan tradisional. Makanan-makanan tradisional. Tak ingat apa nama dia, tapi tengok betapa banyak lauk-lauk yang kita takkan dapat kalau kita stay dekat hotel. Macam ni, daun kari goreng celup tepung. Macam-macam lah. Semua kita orang tak pernah try. Itu yang best. Ayam tangkap. Ada ayam. Nasi kulah. Busulah. Dibalut dengan daun pisang. Air dia pun air special tau. Nama dia air serai. Try eh. Sebenarnya kita orang main panas tadi tau. Main panas. So malam ni rasa macam bahang panas tu naik balik. So bila minum air ni rasa macam refreshing betul lah. Dia campur macam limau, limau nipis dengan serai. Kau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam makan kenduri lah. Sedap, sedap. Macam-macam lauk dia ada kat sini. Semua masakan air tangan orang kampung. Tu yang best tu. Original Aceh. Memang rasa suasana kampung lah. Makan dengan ambient yang bunyi ngaji. Dengan rumah macam ni. Daun kari. Daun kari beli celup tepung macam ni. Aku balik rumah nak beli daun kari banyak-banyak. Celup tepung. Sebab tu mak saya suka kan. Travel. Duduk tempat macam ni kan. Ya. Selamat pagi. Pagi-pagi suasana kampung dekat Kampung Nusa ni. Bangun pagi tu jogging keliling sawah memang cantik sangat-sangat lah. Dengan pakcik-pakcik kat sini baru nak start pergi kerja, makcik-makcik baru jalan-jalan nak membawang. Pagi bu. Pakcik tu bersenam tau. Ya ke? Pakcik pergi jogging. Dia jalan di ujung tu dia patah balik. Power tu. Cerita. Apa alasan kita yang muda ni tak nak pergi bersenam? Makcik-makcik pun pergi bersenam semua. Tak, janganlah jadi seperti telur.
yang lain dekat homestay Kampung Nusa ni compare dengan kampung-kampung lain, dekat sini sebenarnya kita duduk dengan tuan rumah dia sebenarnya. So kita rasa macam anak angkat dia orang sebenarnya. Dia tak rasa awkward langsung sebab cara dia layan kita, cara dia bercerita dengan kita. Kesian itik tu. Tu perkara yang tak ada buat kat Perlis eh. Kan? Tak ada kan? Itik. Itulah. Ni 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 ni. Sudah sudah. Dia ambil tak? Boleh. Ini sakit tu. Dia jatuh. Dia terguling. Ini adalah kucing serati. Ya, pergilah dengan aman. Lagi, Bu. Petik kangkung. Oh, petik kangkung. Dekat Kampung Nusa ni pagi-pagi Kak Noor sediakan breakfast, kuih-kuih tradisional macam ni. Memang rasa homie lah. Kuih dia sama macam persis kuih Melayu lah. Ni kita minum kopi gayo. Kau kan? Oh. Menyegarkan pagi kita. Ni benda lah ni. Lepat ni apa buah mana benda? Macam lepat. Nyaman lah, nyaman. Datang tempat orang, makan makanan orang. Nah, itu free pula tu. Tourism bayar. Lambat dia. Lambat. Terima kasih banyak, Kak. Sudah datang ke Kampung Nusa. Saya datang semalam tapi rasa macam dah lama kat sini. Ya. Yeah. Datang sebagai tamu, pulang sebagai saudara. Ha, betul, betul, betul. Ya, nanti silakan keluarga bawa lagi kemari. InsyaAllah. Terima kasih banyak, Kak. Ya, salam untuk keluarga. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Biasa, dia orang betul-betul layan macam family. Betul lah dia cakap. Pulang sebagai, datang sebagai tetamu, pulang sebagai saudara. Boleh buat kod tu kata-kata dia. Okay. Jom, kita ke tempat seterusnya. Okay, Kak. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Arigato gozaimasu, kita tidur sekarang. Itu Jepang. Itu Jepang. Tak. Ya, depan. Apa? Tak kenal, tak kenal. Ada anak gadisnya kak? Yang paling dahsyat kejadian tsunami tahun 2004 dulu, kita boleh datang dekat PLT di Apong. PLT di Apong ni sebenarnya kapal jana kuasa elektrik yang bekalkan elektrik kepada seluruh bandar Aceh masa tahun 2003 dulu. Tapi sebabkan tsunami masa tu, kapal ni terseret daripada laut ke tengah bandar ni. Dia terseret dalam 5 km tau, menghempap segala rumah yang ada dekat sini. Sebabkan kapal ni berat sangat, dia orang memang tak mampu nak alihkan kapal ni. So dia orang decide untuk jadikan kapal ni macam monumen lah. Siapa-siapa yang datang kat sini boleh tengok peninggalan. Boleh ingat balik tsunami yang maha dahsyat yang melanda Aceh tahun 2004 yang dulu. Time ni nak masuk tak payah bayar langsung tau. It's for free. So, untuk orang ramai datang untuk insaf dekat sini. Dekat dalam kapal PLT di Apong ni, dia kekalkan struktur asal kapal ni supaya orang boleh datang, tengok sendiri apa yang ada dalam kapal ni. Tapi dekat sini dia tambahlah TV, ada signboard-signboard yang ceritakan pasal kapal ni. Kalau kita tengok kan, dekat kawasan-kawasan ni still dia tak buang lagi rumah-rumah yang kena tsunami 2004 dulu. Tengok dia still ada lagi peninggalan-peninggalan dia supaya kita boleh ingat balik peristiwa tu. Dekat atas ni dia sediakan binocular macam ni, teropong, boleh tengok jauh ke ufuk timur apa yang ada kat sana. Atas bawah. Dia bergerak. Dia bergerak macam tu. Rumah hancur, dia tak baik pulih balik pun. Untuk kita ingat pasal kematian. Dekat luar PLT di Apong ni ada banyak jual souvenir-souvenir. Ada kedai makan kat sini, so kita boleh beli untuk bawa balik. Jom kita pergi next
notification. Berapa jam daripada bandar Aceh. Memang pening nak termuntah. Kita sampai dekat tempat kita stay malam ni dekat Seru Perusangan. Salam bang. Peliharaan di sini. Bang, di Pak Fikri, di Padi. Selamat datang. Fikrian. Dia macam hotel tu. Welcome drink. Ingat dalam hutan tak ada welcome drink ke? Nanya dekat Benuan ni tempat gajah liar banyak dekat sini tau. Dekat Seru Perusangan ni dipantau gajah-gajah liar yang ada dekat sini supaya tak mengganas. And then dekat sini ada few gajah jinak yang ada dekat sini. What a cup cup? Semua ke Thailand? Thailand. Confuse punya. Dia cakap dengan gajah ni, dia cakap Thailand. So aku tak tahu dia gurau ke. Betul-betul siam tau. Di Malaysia kan ada gajah? Ada. Tapi jarang lah nampak depan-depan macam ni. Besar kat gajah ni. Ni betina jantan? Jantan. Tengok dia punya anunya. Ni masih anakan, cuma badannya aja gede. Nanti gading dia makin panjang lah. Tambah panjang. Karena udah patah. Patah kenapa? Patah dia waktu berantam sama gajah liar. Itu kan patah tubuh yang berganti. Ya, macam lagu. Apa yang pengalai awalnya? Panjang tu. Tak pernah tengok yang panjang macam ni. Tengok, gajah Sumatera, kepala dia dekat sama besar dengan badan dia. Dekat Thailand kecil je. Makan ni makan banyak lah sehari. Banyak? Bagi makan apa? Tebu. Ini menakutkan. Ini sangat menakutkan ni. Susah tebu dia. Bagi makan gajah ni. Tas. Oi. Bagi. Jangan dulu. Dia tidur macam mana? Baring? Baring macam orang? Ya, macam orang. Macam kucing lah? Haa. Si gajah dalam, kalau tengok kartun, gajah antara yang paling baik lah. So tak payah takut lah. Nampak tas tu? Cuma jangan takut dengan senang dia akan jadi rumah. Jangan acah dia kan? Acah dia. Sampai seumur hidup dia akan ingat apa yang dia buat, kita buat kat dia. Kalau kita kentut dalam muka dia, tengok. Kita tengok kau macam terbuat. Mulut. Ha? Oh, iya ke kalau betina? Jari. Ha, itu. Oh, ya. Ada lima kan? Ada lima. Tapi satu kaki tak ejak ke tanah. Belum habis keluarnya. Oh, kalau habis sampai ke tanah. Ejak ke tanah? Ya. Memang satu pengalaman yang pelik rasanya. Pelik tapi best sebab kita dapat tengok gajah dekat sangat dengan kita and kita stay dekat tempat ni dalam kandang gajah ni. So macam wow, tak pernah terfikir ada tempat macam ni tau. Get ready lah malam ni, kita tidur. Kita boleh dengar gajah-gajah mengaum kat sekeliling kita. Sebenarnya dekat sini ada homestay yang selesa, kemudahan semua lengkap. Tapi kita orang pilih untuk tidur dalam kemah. Kita orang tidur dekat tenda macam ni. Tidur sambil tengok sunset cantik ah. Sambil ditemani gajah. Mana ada? Biasa latihan. Ha? Latihan pertempuran. Ui. Inilah aktiviti dia orang malam-malam kat sini. Dia buat apa? Tak ada lain. Dia main shogi. Semangka ni. Sana tembikai. Tembikai. Sini punya pin ni semangka.
Ini yang peliknya, walaupun dalam hutan macam ni, tapi tak ada anjing langsung tau. Ada kucing yang banyak kat sini. Tak tahu mana datang kucing ni. Sebab dia cakap gajahnya tak suka anjing, tak suka babi. Kalau nampak anjing, dia tendang, dia cakap. Tapi best lah dekat Siaru Pusangan ni. Malam-malam lepas tengok gajah, boleh stay dekat sini, tidur dalam kemah. Sebab makan, dia hidangkan makanan macam ni untuk kita. Ini yang kat belakang tu tengah, main cogi, apa tu dia main. Siapa masak itu ni? Ni lelaki lah, air tangan lelaki ni kan. Sebab sini tak ada perempuan. Mana nak cari tau tempat, stay sekali dengan dalam kandang gajah. Tadi kita tengok dia makan tebu kan, sekarang dia tengok kita makan. Tak, tak dengar eh, dengar dia cakap belakang. Dia memang kecelaruan gender ni. Tak tahu dia orang apa. Dia tengok dengan macam kita sebenarnya. Dia macam, kita orang Malaysia, dia cakap Malaysia. Padahal tak apa. Padahal rasa dia orang enggak apa-apa. Kita tahu dia cakap pun menja kali dia. Pagi. Ui, sejuk nak mampus malam semalam aku tidur dalam ni. Ada bunyi gajah tak malam? Dia tak bunyi yang macam kita selalu dengar. Oh, tu kan. Oh. Dengar bunyi macam dia hembus ada. Ah, ada lah. Gajah ni lah. Gajah ni lah. Setiap hari dia akan jaga gajah ni, bagi minum apa semua, dan bawa berjalan-jalan. Sebenarnya kan, gajah ni, gajah yang diambil daripada tempat lain. Ui, duduk. Oh, ni lah gajah duduk. Lepas tu dia cakap, gajah ni tak ada kelenjar peluh tau. So, kalau kita tengok dekat mata tu macam sentiasa mengalir air mata dia. Sebenarnya tu bukan air mata, tu hanya peluh. Sistem perkumuhan dia. Besarnya. Bijak lah, bijak lah. Gajah ni antara haiwan yang paling bijak di dunia. Kalau macam kita buat something kat dia, kalau macam kita buat jahat dengan dia, dia akan ingat sampai akhir hayat dia tau. Tapi kalau kita buat baik dengan dia, kita jumpa kat mana-mana pun, gajah tu akan datang, akan ingat pasal apa yang kita buat kat dia tu. Kita nak pergi mandi gajah? Mandi. Kita tak mandi. Tak apa, kita mandi ke gajah tu. Let's, jom kita pergi mandi gajah. Pagi ni kita naik lori mendi gajah. Macam tu eh? Sungai daripada atas bukit ni, atas gunung tu. Gajah menunggu. Nampak ni? Oh, tak nampak. Dia menghalangi jalan. Di mana ni? Oh, gajah abang eh? Ya. Okey. Saya ingat gajah liar. Ada gajah menghalangi jalan. Oh tidak, aku amat menakuti. Bye Siti. Jumpa esok. Ha, inilah behind the scene kita. Inilah keadaan. Bukan dekat Afrika tau, kita dekat Aceh sahaja kita dapat experience macam ni. Dengan gajah-gajah liar berkeliaran, bertempiaran semua kat sini. Naik jeep macam ni memang sangat adventure katanya. Tengok. Dah duduk bawah, takut mati kan, tak berlagu. Bini tak kahwin lagi. Bini dah kahwin dah. Anak belum dapat lagi. Badi! Kejap roh ni ke, kejap wayang ikut gajah apa? Nama Adi memang suka perempuan lah, sama dengan dia. Ya. Ha, ni Adi juga. Kaki perempuan. Tapi tak. Pijak terus. Pijak. Bukan apa-apa, pakai terus. Kaki ni. Pegang saya. Pegang. Ya. Okey. Okey, kita pergi dulu jumpa sana. Tak takut pun naik gajah ni sebenarnya. Dia tinggi, tapi gajah ni baik je. Dia duduk atas ni, dia macam rasa selesa je. Macam sofa apa kan? Ya, sofa. Sofa. Tapi dia ada bulu kasar-kasar tajam-tajam mencucuk bontot. Eh, kena serang kampung mana ni? Ha,
happy dia mandi. Sungai Pusangan ni memang cantik sangat-sangat. Dia sama macam sungai Kelompong Melangkap dekat Sabah kalau tengok. Cuma tak ada Gunung Kinabalu je beza dia. Oh, best lah gajah. Dapat kawan dengan gajah memang. Diborak. Gajah ni sebenarnya datang pada tempat yang sama dua ekor ni. So dia kawan lah. Dia lama tak jumpa, dia borak-borak. Dua minggu tak jumpa. Oh, tu bila datang sini dia macam happy je. Mandi sama-sama. Gajah pun macam manusia tau. Dia boleh rindu sama-sama. Dah lama tak jumpa. When we were younger, we'd sit around to see your point of view. Watch you give an inch and take a moment there. When we were younger, and still I had my breath, like it was my last one. Ini kulit ni memang keras lah. Memang macam kulit ular, macam kulit buaya. Dia punya kulit. Dah lah dia, tengok. Hello. Hello. Good girl. Pengalaman berada dengan gajah yang paling best lah yang aku rasa. Sangat menarik dan sangat menakutkan. Kita tidur dengan gajah, pagi-pagi kita mandi dengan gajah. Nampak. Sebenarnya aku pernah naik gajah kat Thailand tapi lain tau. Dia memang different sangat. Dia ada perasaan macam manusia tau. Tadi dia jumpa kawan dia, dia rasa macam rindu. So masa kawan dia pergi tu dia macam sedih, lepas tu dipanggil-panggil lagi kawan dia tu. Ingatan yang kuat, perasaan yang kuat. Memang gajah ni awak dengar punya. Dia panggil kawan dia tu? Ada macam motorboat tu. Medai mo nak kap. Kap kap. Kap kap. Sawadee kap, sawadee kap. Siapa ni muka Thailand betul? Ke abang Thailand betul? Bukan. Bukan. Thailand. Itulah taik gajah. Untuk pengajaran adik-adik, taik ni tak berbau. Ya tuan-tuan. Dan tidak dicerna. Tak cerna baik. Terima kasih bang. Yo, sama-sama masih ya. Nak apa? Cek kong kong kap. Terima kasih tuan rumah. Okay, assalamualaikum. Okay. Best lah, best. Dapat pengalaman yang tak akan dapat kat mana-mana. Even kat Thailand pun lain dengan suasana kat sini. Feel dia. Sebenarnya kan, Aceh ni antara pengeluar kopi yang terbesar jugalah dekat Asia Tenggara ni. Kalau tengok kopi gayo apa semua tu yang kat Malaysia datang daripada Aceh ni. Sepanjang kita orang kat Aceh ni, kita orang nampak banyak sangat kedai kopi. Macam ni sekarang on the way ke Biro ni, kita jumpa satu kedai kopi ni. Kopi Jaman nama dia. Tempat-tempat dekat Aceh ni, dia punya kedai-kedai dia pun buat. Selalunya dia pun buat kat rumah dia pun aja. Lepas tu, dalam mana tu kawasan dia, tapi cantik. Macam kat kopi Jaman ni kan, macam masuk lorong rumah, tiba ada kopi besar macam ni, ramai pula orang dalam tu. Tadi pun lalu tu ada budak kecil naik direct tepi tu. Orang yang lalu-lalang kat sini still pakai baju tradisional tu macam, wow, tempat apa ni kan? Pakai songkok lah, apa lah. Itu lah. Ais kacang, ais kacang. Eh, sini bukan ais kacang. Limo tu ni dah sampai. Dia sampai dulu barang baru dia. Di sini yang spesial ada kopi tebu sama kopi krup. Kopi tebu? Makanannya ada dungok, sama kerabe, jagung terkerabe, kopi lada kerabe, pink. Makanan beratnya. Paling ringan-ringan. Ringan, macam pink. Bang, di Malaysia ada kopi tebu bang? Ada bang, pertama kali bang. Tengok. Kopi terbaik kan tengok.
terbaik lah. Terbaik. Dia buat kopi jadi persembahan sekali lah. Macam tarik macam tu, berasap. Cantik lah sebenarnya. Eh, nampak autentik kopi tu. Aku rasa dia adalah kat TikTok, kita tak nampak. Ya, mungkin lah. Lepas tu kan, mostly aku rasa orang kat sini semua high class pasal kopi tau. Dia tahu pasal kopi. Bila dia order, dia tanya nak Arabica ke, Robusta ke, nah, macam tu lah. Kita orang tak faham pun, kita order je lah. Gitu lah. Kopi tebu. Ni air tebu bang, bawah? Ya. Sejujurnya kan, kedai kopi ni aku rasa kedai kopi yang paling cantik aku pernah datang sebenarnya tau. Dia experience ni memang lain terus dengan kopi-kopi hipster yang ada, yang selama ni ada lah. Dekat sini ada menu yang tak pernah jumpa kat tempat lain. Kopi tebu. Tengok, dia siap bagi tebu macam ni. And dia tak pakai gula langsung. Dia memang pakai tebu 100%. Manisan daripada tebu tu. Lepas tu, pelik-pelik lah. Nama dia Kopi Kop. Kop. Sebab nama dia macam tu, sebab dia terbalik macam ni. Dia bancung macam ni, macam gelas biasa. Pasti terbalik. Sebenarnya ini kat Kuantan ada. Ada kedai kopi terbalik ni. Tapi yang ni memang tak ada. Memang kopi tebu ni tak ada. You want to try? Yang betul aku cakap, orang Aceh ni cita rasa kopi dia memang lain lah. Memang high class lah sebenarnya. Dia orang power lah pasal kopi. Try kopi tebu. Dia punya cangcah dia. Kacau macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sedap betul. Serius. Tebu ni dia bagi lemak lain kan? Asal dia tak pelik. Dia bagi dia bagi kopi jadi lemak. Dia macam boleh ganti caramel aku rasa. Kan? Oh. Kopi caramel tapi dia fresh. Sari. Macam kopi caramel tak rasa tak sihat, tapi ni rasa betul fresh. Dia tak rasa tebu kan? Sebenarnya. Dia ada sikit tapi sikit eh. Dia mix dia jadi asal lain, sedap. Memang perfect lah aku rasa. Caramel lah, caramel. Lepas kita minum kita boleh nak utuh lah. Cuci gigi terus. Tak gosok gigi lah. Gigi lemah. Gajah patahkan sekali. Tak gigi kuat. Tak sama juga. Nama dia Kopi Kok. Cara nak minum dia sebenarnya tadi dia kena mulih tau. Aku try lah buat lagi eh. Tahu. So ayak dia akan keluar daripada dalam tu. Keluar. Ha, kita macam bagi lubang untuk dia, ayak tu keluar. So kita minum. Kita rasa macam mana. Dia macam kopi susu kita. Manis juga. Macam main-main pula. Yuk sedut. And selain kopi, dekat sini ada juga makan ringan-ringan. Macam ni kita order jagung dengan kelapa. Ada gula. Setakat ni aku pergi Aceh dah 3-4 hari kat sini. Makanan Aceh memang tak mengecewakan lah. Ni ringan-ringan lah. Cuba angkat. Tu jajal. Tapi memang semua sedap lah. Sedap. Nah, cukup rasa. Kita nak letak gula tak bungkus. Datang jauh merentas sempadan laut daripada Malaysia sampai ke Bandar Aceh, daripada Bandar Aceh datang ke Birun ni untuk tengok ni lah sebenarnya. Sembahan Rapai Pulut Grempeng. Pulut Grempeng ni dia macam persembahan Digi Barat tau kalau kat Malaysia. Ha, dia macam meriah sangat, main kopa macam tu, tu. So orang ramai berkumpul kat sini untuk tengok benda ni malam ni. Jom kita tengok macam mana Pulut Grempeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nak share. Best lah. Dia macam lebih kurang di kebarat, cuma beza dia kompang kat depan. Macam di barat kompang kat belakang, tadi kat depan. Ni penari sambil kompang. Beza yang di kebarat. Habis beri isyak, dengar benda ni layan lah. Sting. Dancing. Macam itulah Rapai Pulut Green Peng. Oh. Best lah sebenarnya. Dia rasa bersemangat lah. Dia sebenarnya lagu-lagu dia sebenarnya dia macam dalam bentuk zikir lah sebenarnya. Dia macam Islamik punya. Dia iramakan zikir tu. Dia persis di kibarat lah. Seluruh daerah kat Aceh ni dia ada Rapai dia sendiri tau. Macam kat sini Biruan macam ni Pulut Green Peng. Macam kat lain ada dia punya Rapai sendiri lah. So okay. Setiap daerah lain-lain lah cara dia main. So dia ada satu-satu lah. Macam satu tempat tu ada yang apa nama permainan lah? Apa tu? Takraw. Tak ni. Oh. Ada yang Rapai Green Peng saja, ada yang Rapai yang pulut saja. Green Peng. Ha, ada yang gabung eh. Banyak, dia banyak. Ha. Rapai ni memang satu seni yang tak patut kita lupakan lah. Sebab daripada zaman dulu dia orang jaga benda ni, tengok dia orang still mainkan benda ni sampai sekarang kat pesta-pesta ni ramai orang kampung support. Aku macam terharu lah sebab dekat kawasan ni dia tak lupakan lagi lah Rapai ni. Macam kat tempat kita macam nak tengok wayang kulit tu macam dah agak susah tau, tapi kat sini dia cakap selalu juga ada Rapai ni. Setiap kaum dalam dunia ni ada seni masing-masing yang dia orang banggakan tau. Macam sini dia orang banggakan sangat Rapai ni dan dia nak tunjuk kat dunia luar sekarang. Walaupun ada peristiwa hitam yang melanda Aceh ni dulu, tapi warga Aceh ni terus membangun, kekalkan budaya diorang supaya tak ditelan zaman. Terima kasih subscribe. Kita jumpa next time.